Saya mengalir di bawahnya sungai, trafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik. Sekolah masih ada ruangan yang tersedia, kami persilakan untuk duduk menempati. Rudy menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga Jakarta itu tidak percaya menitipkan kunci rumahnya pada tetangga. Pada tetangga sendiri. Lah tetangga itu siapa, Bu? Saudara terdekat kita siapa, coba? Tetangga. Tetangga. Kenapa? Karena kita tidak membangun interaksi yang baik antar warga. Insya Allah kita bangun sama-sama. Nanti Jakarta menjadi kota yang saling mempercayai. Insya Allah.